siang rekan-rekan, berjumpa lagi dengan Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Pada pembahasan hari ini, bukan takeover ini ya, ini hadiah buat Robit PF ya, Mas Ilham, untuk yang kedua kalinya menjadi reseller terbaik jamu herbal Mutiara Merpati. Ya. Jadi Mas Ilham ini rutinitasnya luar biasa ya, rutinitasnya luar biasa dan juga penjualannya juga sangat baik. Maka itu saya beri penghargaan karena kita sama-sama pemain Merpati, kita kasih penghargaan pijikan dari Mutiara ya untuk yang kedua kali. Ya. Jadi tempat Mas Ilham ini jamu manuver ya, besar kecil ya, ready. Jamu semi jablay besar kecil ready. Jamu jablay besar kecil pun juga ready ya. Jadi lengkap ya di sana ya. Jadi Mas Ilham itu posisinya ada di sebenarnya Sidarja, tapi maksudnya Kawunganten. Kalau Sidarja ya, tapi Kawunganten ya. Ilham Robit PF ya. Nah, ini pijikan nih yang buat Mas Ilham ya. Ini warnanya Megan mata asem ya. Ring Mutiara nomor 610 PNTI nomor 4809 tahun 2023. Nah, ini anak dari Aviator. Aviator itu adalah warna silver ya, anak dari Messi. Messi itu adalah burung mutiara paling lama, paling tua di sini, burung paling tua. Dan juara nasional cukup lumayan banyak, ada 5 kali kalau nggak salah. Nah, ini bapaknya Messi ya. Bapaknya Messi, warna silver, burung 3/4 kenceng. Ya. Terus dijodohkan dengan Megan Trasarjana. Ya, keluarlah Aviator. Aviator ini juga sudah berprestasi ya, pernah juara ring. Ya, pernah juara di ring. Cuma karena tidak ada penerusnya lagi, Messi cuma satu-satunya. Akhirnya Aviator saya putuskan untuk diternak. Ya, karena biar darah Messi-nya tetap ada. Nah, ini ibunya warna Megan mata asem ya. Ya, ibunya warna Megan mata asem. Ring mutiaranya nomor 352, PMTI-nya nomor 2050 tahun 2021. Nah, ini anak dari Gareng. Gareng adalah podium kedua tahun 2015 dan juga juara satu putaran Pengcap Banyumas. Ya, podium 2 PMTI tahun 2015 dan juara satu Pengcap Banyumas. Gareng ya, warnanya Megan Plampik. Ya, ini prestasinya cukup banyak. Dan juga 7 kali berturut-turut juara waktu itu Gareng. Di lokal 3 kali, di nasional 4 kali saat itu. Saat tahun 2015 itu ya. Dijodohkan dengan Gambir Plampik ya. Gambir Plampik ini adik dari Dolphin. Ring Mutiara nomor 79, PNTI nomor 8028 tahun 2020. Nah, ini anak dari Lontang Gambir, ini Bapak Dolphin ya, ringnya 78, PNTI-nya 498 tahun 2018. Ini Bapak Dolphin, ini Ibu Dolphin. Gambir ring mutiara nomor 48, PNTI-nya nomor 0940 tahun 2018. Ya. Harapan saya, pijikan ini menjadi motivasi buat reseller yang lain ya. Kita berlomba untuk secara sehat ya, menjadi reseller terbaik. Dan akan setiap tahunnya program untuk mendapatkan pijikan dari mutiara tetap saya laksanakan ya, karena jamu mutiara adalah jamu merpati, jadi hadiahnya merpati juga. Ya, ini saya kasih lihat pijikannya nih. Nah, ini pijikannya ya teman-teman ya, ini pijikannya nih. Megan mata asem ya, seperti ibunya ya. Ini matanya mata asem nih. Ini cucu Gareng ini berarti nih. Cucu Gareng, cicitnya Bapak Dolphin nih. Ponakan Dolphin ini berarti. Nah, larnya nih. Sisa satu lar ya. Larnya lebar-lebar nih, harusnya super stabil. Ya, sisa dua lar sebelah ya. 11-1-11-2 ring PMTI-nya dan mutiara dan PMTI 2 tahun 2023 ya. Pada burungnya sedang lah, burungnya sedang ya, harusnya stabil kenceng nih, mudah-mudahan darah juaranya kuat ya.
ini buat Mas Ilham nih, buat motivasi, buat lebih semangat lagi berjuangnya Mas Ilham, dan juga semoga menjadi player ya, karena Mas Ilham juga senang lomba ya, saya lihat ya, senang lomba, mudah-mudahan menjadi player yang membanggakan di sana, bisa mengangkat nama Robit PF dan mengangkat jamu mutiara ya, tentunya ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan pertandingan ini bisa berprestasi lah, intinya begitu harapan saya. Ya Mas Ilham sudah lebih paham nih, bisa dilatih yang baik, terus juga cara ngelatih gimana, karena Mas Ilham sudah super pengalaman. Ya, jadi mudah-mudahan video ini buat motivasi buat teman-teman semuanya ya, para reseller ya, yang mengikuti Mutiara, kita berlomba secara sehat ya. Lomba secara sehat, mudah-mudahan kalau umpamanya dapat seperti Mas Ilham, Mas Imang kemarin, itu adalah rezeki ya, itu adalah rezeki karena kerja keras mereka dalam waktu setahun. Jadi periodenya di bulan Agustus ya, akhir Agustus, berarti mulai dihitung September sampai Agustus 2024 ya, periodenya itu ya. Jadi ini reseller terbaik jamu herbal Mutiara Merpati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat Mas Ilham ya, sudah setia sebagai reseller yang baik ya di Mutiara ya. Karena jamu Mutiara ini adalah bukti nyata ya, bukan cuma kaleng-kaleng, tapi bukti nyata, terbukti dari burung-burung jawara-jawara nasional, lokal maupun juara-juara jagungan ya. Jadi penggunanya banyak yang berhasil ya. Yang teman-teman yang belum mencoba silakan untuk mencoba. Semoga ini solusi untuk merpatinya teman-teman semuanya. Mas Ilham ya, di lapak Banjarsari. Jadi saya serahkan dulunya, saya serahkan sertifikatnya ya. Intinya semoga tetap semangat ya, semakin meningkat lagi penjualannya. Mudah-mudahan penyikan ini, cucu dari Gareng ini bisa menjadi player di Rocket PF. Amin ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini ya video hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Silakan kalau yang mau bergabung menjadi reseller, asal radiusnya tidak berdekatan dengan reseller yang ada, bisa saya izinkan. Ya. Mungkin itu. Selamat siang rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu sehat, selalu diberi kemudahan dalam segala hal, dan juga diberi rezeki selalu. Selamat siang, Mutiara Merpati. Yes!